Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darin ya amin. Matlabu mubtilati sholati. Ini masalah segala sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Wa amma mubtilatu sholati fasna asyara. Dan adapun segala yang dapat membatalkan sholat, maka itu ada 12. Al-awwalu yang pertama, faqdu syartin min syuruti hal isna asyara sabiqati amdan walau biikrahin aw sahwan aw jahlan. Yang pertama, ketidakan syarat daripada syarat-syaratnya yang 12 yang lalu sudah keterangannya, baik sengaja dengan secara sengaja sekalipun dengan dipaksa atau kelupaan atau enggak tahu. Kalau enggak ada syarat, enggak sah. Di antara apa syarat sholat? Wudu. Ente udah sembahyang? Udah. Iya, umpama ya. Ente bukan belum wudu, belum wudu ya? Wah, kirain udah kali. Lupa. Walaupun lupa, ulang. Syarat begitu. Sekali mau dipaksa atau lupa atau enggak tahu. Ente sembahyang madhab sono, emang ada mana? Oh, ini kiblat sono nih. Oh ya Allah. Jadi kata kiblat sono madhab sono, jadi sembahyang ke sono. Ada pernah begitu orang sembahyang. Iya. Padahal di musola, lo ngapa ngadu sono? Berubah. Yang satu iya ke barat, yang satu ke timur. Ya? Iya. Kalau dia tahu salah ya diulang aja. Tapi sekarang sih banyak HP. Udah ada HP. Iya, seperti itu. Li'annahu min khitabil wada'i, karena bahwasannya itu termasuk khitab wada'. Syarat sana, syarat itu khitab wada'. Kan ada khitab taklifi, ada khitab wada'i. Hukum wada' taklifi. Kalau ini khitab ya, wada'i, hukum taklifi. Wa huwa khitabullahil muta'alliku bija'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sa'i'an aw fasidan. Itu adalah khitab Allah Ta'ala yang berkaitan dengan menjadikan sesuatu itu sebagai sebab atau syarat atau mani atau sa'i. Beliau meletakkan sa'i di sini termasuk hukum wat ini. Ya. Atau fasid. Ya. Ada yang meletakkan sahih, fasid ini termasuk daripada hukum taklifi. Ulama berbeda pendapat. As-sani yang kedua, faqdu ruknin min arkaniha tis'ata asyara amdan. Yang kedua, ya, tidak ada rukun daripada rukun-rukun salat yang 19. Al-Qa'na sengaja, ya. Jadi beliau berpendapat bahwasanya rukun sholat ada 19. Tapi kalau dihitung-hitung ya sama aja. Ya. Di sini dilebih-lebihin, maksudnya di, bukan dilebih-lebihin, di satu di sendiri-sendiriin. Ya. Sujud dibagi dua gitu.
sini. Ai qasidan artinya hal keadaan yang bermaksudnya. Amdan tuh qasidan. Litawaqufi wujudi mahiyati salati alaih, karena terhenti ada hakikat salat atasnya, atas rukun. Terhenti ya. Kalau rukunnya enggak terpenuhi ya tidak sah. Fa in kana sa'wan, maka jika dia lupa, atabihi idza zakarahu, maka dia datang dengan yang lupa itu apabila dia sudah ingat. Fauran dengan segera, bimujarradi tazakuri, dengan semata-mata ingat. Wa illa jika enggak, istanafa salata, maka dia dari awal lagi salatnya. Istanafa ini mulai dari awal, ulang dari awal. Nah, jadi istanafa lawanannya binaan. Wala yusabu ma fa'alahu ba'dal maturgi, dan tidak dianggap sesuatu yang sudah ia lakukan setelah yang ditinggalkan. Bagaimana tuh? Contoh umpama dia lagi sujud, ingat tadi belum ruku. Tadi belum ruku, bangun, berdiri, lalu sujud. Enggak boleh langsung, pertama dia lagi sujud, ingat dia tadi belum ruku, bangun, berdiri, lalu ruku. Ya. Dia kan lupa tadi tuh ruku belum. Nah, lagi ruku jangan langsung sujud, jangan. Karena tadi enggak dianggap semua itu setelah itu. Jadi itidal lalu turun. Gitu. Liuqu'ihi fi ghairi mahallihi, karena terjadinya jatuhnya pada bukan tempatnya. Hatta sehingga ila ayatiya bihi, hingga bahwa artinya hingga bahwa dia datangkan dengannya, bil matruki, maksudnya dengan yang ditinggalkan itu. Wa idza ata aban, dan apabila dia datang bihi dengannya, bana, dia sudah datang tuh dilakukan yang lupa tadi ya, tadi dia lagi sujud, dia ingat tadi kagak ruku, lalu dia bangun, lalu dia ruku, dia telah datangkan itu. Bana, maka dia lanjutkan ala baqiyati af'ali salati, atas setinggal, atas sisa perbuatan-perbuatan salatnya itu. Terusin dah. Walau tayaqana, maka jika kalau dia yakin fi akhir salatin, pada akhir salat dia yakin. Di akhir salat dia yakin. Ya. Au ba'da salami, atau setelah salam. Wa qabla ya, tanajusi, dan sebelum terkena najisnya, bi ghairi ma'fuin, dengan yang tidak dimaaf. Dengan selain yang dimaaf, ya, yang tidak dimaaf. Walam yatul zamanu, dan belum panjang masanya. Alladhi, yang baina salami, di antara salamnya dia, wa tazakuri, dan antara ingatnya dia, urfan secara uruf, ya, tarka sajaratin minar rakaatil akhirati, akan meninggalkan satu sujud daripada rakaat yang akhir. Ya, kelupaan sujud satu udah salam aja, ya, langsung tasyahud aja, ya, langsung tasyahud lalu salam, habis salam ingat gitu. Apa yang harus dia lakukan? Sajadah, dia sujud, ya. Wa aada tasyahud, dan dia ulang tasyahudnya gitu. Kenapa li uqui qabla majlis mahali? Karena terjadinya sebelum di tempatnya, ya. Tapi ini jarang terjadi. Saya belum pernah lihat yang kayak begini. Ya, ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelupaan tadi, kelupaan sujud. Sujudnya baru satu doang. Saya belum pernah temuin yang begini. Tapi boleh saja terjadi, ya. Au min ghairiha, atau daripada selainnya. Selain rukun itu yang kelupaan.
lazimahu, wajib akan dia rakaatun, satu rakaat ya. Ya, umpama selain selain tasyahud. Ya, dia kalau begitu nanti dia wajib sampai satu rakaat likamalin naqisati bisajdatin mimma ba'daha ya wa ilgha'i baqiya. Ya, karena sempurna yang kurang, untuk menyempurnakan yang kurang dengan sujud dari apa yang setelahnya dan ya menyanyiakan yang sisanya. Namanya orang lupa, ya orang lupa kan kagak ingat. Dan kalau orang lupa enggak usah dicela. Nanti kalau dicela bisa lupa kita ntar. Orang kalau lupa maafin aja udah. Apalagi sembahyang. Ya. Yang berapa memang ketika lupa lalu melakukan kesalahan lagi. Seperti lupa takbir ya sunat Idul Fitri. Ini sering terjadi nih. Idul Adha, kelupaan. Dia kelupaan. Udah kelupaan pas akhir sembahyang dia sujud sahwi. Ini kan salah dua kali. Harusnya jangan, karena bukan sunnah abad. Yaitu sunnah hayat. Jadi enggak usah sujud. Oh dia sujud berarti kesalahan dua kali tuh. Iya. Jadi udah terus aja. Enggak apa-apa. Dan jangan balik lagi. Ini kadang udah baca Fatihah aja balik lagi takbir lagi. Salah lagi. Berarti dia enggak ngerti tentang itu ilmunya. Kalau udah baca Fatihah, udah basmalah, bahkan udah a'udzu, udah enggak ada tuntutan lagi, udah enggak sunat lagi. Asal isu yang ketiga ziyadatu rukni min arkanihal fi'liyati, dapat membatalkan sholat, menambahkan satu rukun daripada rukun-rukunnya yang bangsa perbuatan. Kaziyadati rukuin, seperti bertambah ruku, nah, bertambah ruku au sujudin, atau sujud. Wa in lam yatma'inna, sekalipun belum tuma'ni'na. Iya. Aurokatin, atau tambahin satu rokaat. Au itsyani niyati, atau mendatangkan niat. At takbiratul ihrami, atau takbiratul ihram. Ya. Nambahin. Fi asnai sholati, di tengah-tengah sholat. Au itsyani salami, atau mendatangkan salam. Fi ghairi mahali, pada bukan tempatnya, amdan sengaja. Belum rapi, udah salam aja. Ya. Ma'al ilmi, serta mengetahui bitahrimi dengan haramnya. La limutaba'ati masbuqin li imami, tidak bagi mengikut seorang masbuk kepada imamnya. Kalau masbuk itu ngikut kepada imam. Jadi hukum masbuk itu ngikut kepada imam. Makanya jadi makmum itu enak, Pak. Yang berapa itu jadi imam. Udah nanggung ya, ya. Nanti di akhirat minta pertanggungjawaban. Emang enak diminta pertanggungjawaban. Ya. Rabi. Fayabtulu zalika sholatu, maka batal sholatnya itu. Kenapa? Litala ubil amidi, karena bermain-main yang sengaja. Wa iradi an nazmiha, dan berpalingnya daripada aturan sholat. Ya. Amasahi, adapun orang yang lupa. Wajah ilu tahrimi, enggak tahu keharamannya. Likurbi islami, karena baru masuk Islam. Aulikauni nasyian bibadiyatin ba'idatin anil ulama'i, atau karena dia itu tumbuh ya di ya di ya di daerah yang jauh dari ulama. Kita artikan daerah dah. Badia ni ya lembah hutan ya. Kita artikan daerah. Daerah yang jauh dari ulama. Ya. Wa ziyadatil masbuki li tabaiyati imamihi, dan bertambah ya. Bertambahnya masbuk karena mengikut imamnya.
fala tabtulu salatu, maka enggak batal salatnya. Enggak batal salatnya. Jadi ya. Jadi orang jahil, orang yang lupa, ya. Orang yang lupa, orang enggak tahu keharamannya karena dekat baru, karena baru masuk Islamnya, atau karena dia tumbuh di daerah yang jauh daripada ulama, ya. Karena dia jauh, tumbuh daripada ulama, jauh dia. Dan ya bertambah masbuk karena mengikut imamnya. Ya, bertambah masbuk karena ikut imamnya, ya. Maka enggak batal salatnya. Itu makmum enak tuh ya. Sampai nambahin aja sampai ikut imam ya, ikut imam dah. Ya bisa aja begitu. Ya, tidur dia umpama nambahin sujud. Ya. Ya dikira ya imam bangun kali ya. Ya dia bangun aja. Ternyata imam masih sujud, sujud lagi 3 kali sujudnya. Ya karena jadi makmum ya di maaf ya. Enggak tahu. Fa in kana sahwan, maka jika ada dia itu sahwan ya, lupa. Au zada ghaira ma dzukira minal arkani, atau dia menambahkan selain apa yang telah disebutkan daripada rukun-rukun. Wa hiyal kauniyatu ghairu ta'alumi, yaitulah yang bangsa ucapan yang bukan takrut ihram, amdan algan sengaja, au sahwan atau kelupaan. Katakririn fatihatin, seperti ngulang-ulang Fatihah. Wa tahusyaudin wa tasyaudin akhirin, dan tasyaud yang akhir. La li udrin, tidak karena uzur. Bukan karena uzur, bukan. Lam ta betul, enggak batal. Salatu salatnya ala asal menurut gaul asal. Ya, kelupaan, dimaaf. Walakin akan tapi yasjud, dia sujud li sahwi karena lupa. Fi fi'li ma ya betulu amdu, ya yubtilu amduhu salata. Ya. Yang membatalkan oleh sengajanya akan sholat karena lupa dia. Kalau sengaja batal, ini enggak sengaja. Kalau sengaja batal, ini enggak sengaja. Apaan tuh? Ya, yang sengaja batal, enggak sengaja enggak batal, tapi sunah sujud sahwi. Makan makanan sedikit. Makan makanan sedikit. Bagaimana tuh? Tadi dia makan enggak kekumur lagi mau sholat, makan kacang. Lagi baca Quran, tuh kacangnya rontok. Di giginya, di nyelipnya tuh rontok. Ya, ketika rontok kan lagi sembahyang. Kata dia dikit ini enggak apa-apalah. Enggak apa-apalah. Telan aja glek. Kalau sengaja ya, wajib. Dia kalau sengaja dia ya sunat sujud. Kalau sengaja batal, maaf. Kalau sengaja batal. Kalau enggak sengaja enggak tahu mama atau kemasukan ya, ya tanpa sengaja, itu sunat sujud sahwi gitu. Kan kadang begitu kan. Rontok tuh. Ya, di giginya bolong rupanya. Ya. Ar-rabi'atu yang keempat, ayat haraka, bahwa bergerak ia harakatan wahidatan, gerakan yang satu mufritatan tapi yang melampaui batas batal. Katof protein fa'isyatin, seperti loncat yang keji. Wador batin mufritatin, mukul yang melampaui batas. Ada waktu itu penceramah katanya mukul mah enggak apa-apa katanya. Astagfirullah. Ada penceramah, orang ceramah mukul kata enggak apa-apa. Lagi sembahyang pukul. Batal lagi sembahyang mukul. Kenapa? Karena dia perbuatan yang mufrid. Iya. Perbuatan yang mufrid. Itu jangan sampai kayak begitu tuh kita ya. Ya, jelasin kepada orang tapi salah, apalagi udah terkenal. Ya, merusak ilmu. Aulam takunil harakatu mufritatan,
atau tidak ada gerakannya itu melampaui batas, enggak melampaui batas, lakin tapi yaksidul laiba, dia bermaksud main-main. Laiba boleh, la'ba boleh. Ka khatwatin ghairi mufritatin, seperti ya melangkah yang tidak melampaui batas tapi main-main. Bercanda teman-teman ya. Nih bercanda teman-teman. Lagi sembahyang padahal. Temennya dicolek sama dia. Aduh, aduh. Batal sholatnya. Batal apanya? Main-main apaan juga Pak, kalau main-main batal. Ya, batal. Ya, tanpa kita sadari kita batal. Mana ngaji main-main batal. Kamu ngaji main-main batal. Batal apanya? Batal cita-citanya, aturan dapat kedudukan mulia jadi kagak. Kenapa? Main-main. Ngaji main-main batal. Batal apanya? Dapat keberkahan ilmunya. Ya, jangan main-main. Serius. Fokus. Main-main batal. Ini sholat nih main-main batal. Watasfiqin, watasfiqotin. Tepuk tangan. Wa ilam yakun bidor birrahataini. Sekalipun ya tidak dengan memukul dua telapak tangan sekalipun. Sekalipun enggak kayak begini. Enggak begitu. Dia pukul apa aja? Iya. Badan dipukul. Ya, itu bisa batal. Menimbulkan suara. Jadi sholat itu harus serius. Bahkan saking seriusnya orang tasawuf kalau kagak khusyuk batal. Masya Allah. Orang tasawuf saking seriusnya kalau kagak khusyuk batal. Kalau kita enggak, ya. Ya kita baru takbiratul ihram aja udah ingat kunci hilang ketemu itu ya. Oh iya, kunci gua saro sono, ya Allah. Itu. Jadi kita kalau begitu khusus bagaimana? Upayakan. Jadi upaya khusus. Itu juga insya Allah dapat pahala. Upaya khusus. Usaha khusus. Walaupun di tengah jalan gagal. Lalu upayakan lagi. Gagal lagi, upayakan lagi. Gagal lagi, upayakan lagi. Insya Allah. Upaya kita, usaha kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kagak ada usaha atau upaya sama sekali. Au salasa harakatin mutawaliyatin, atau tiga kali bergerak berturut-turut batal. Walau bi adaa mutaaddidatin, sekalipun dengan anggota yang berbilang-bilang. Iza anggotanya berbilang-bilang, anggotanya lain-lain gitu ya. Tangan ya kanan, tangan kiri satu tapi berturut-turut bergerak, sama kaki ya ganti-gantian tapi berturut-turut batal. Amdan kana aw sahwan aw ja'lan, sengaja keadaannya atau lupa atau sengaja atau enggak tahu. Lam yu'zar, yang tidak diuzurkan. Kenapa? Liqad izalika ya nazma sholati, ya. Karena memutuskan demikian itu akan ya, aturan sholat, ya. Wa ish'arihi bil iradi, dan memberitahukannya dengan berpaling. Itu menandakan apa? Menandakan berpaling dari sholat, menandakan memutuskan sholat. Jadi kita kalau sholat itu mesti perhatian, fokus. Makanya saking kita disuruh untuk fokusnya, untuk khusyuknya. Kalau kita udah lapar, Pak, Ibu. Kita udah lapar, ya.
Nasi udah siap, apa udah siap. Ya. Sembahyang apa makan dulu? Makan dulu. Islam suruhnya begitu, makan dulu. Sembahyang ntar nggak apa-apa. Yang penting masih ada waktu, masih luas. Ngantuk banget. Ngantuk banget, waktu masih luas. Tidur dulu apa sembahyang? Hah? Tidur dulu. Tidur dulu. Masya Allah. Kecuali waktunya udah mepet. Ini saking apa Islam nih? Saking tasamuhnya, toleransinya Islam. Mudah. Islam tuh mudah. Yang susahin kita aja. Lantaran apa? Lantaran gak ada ilmunya. Makanya masih jauh waktunya. Dan ada yang bangunin. Tapi kalau udah ada waktu, ya waktunya tinggal sedikit, kita tidur, haram, ya. Nonton bola. Ya. Sampai jam, kalau sekarang kan subuh jam 4, ya, lewat 6. Nonton bola, ya. Pas jam 4 selesai. Tidur dulu apa sembahyang dulu? Kalau ini wajib sembahyang dulu. Kenapa? Mau tidur dulu, mablas. Jadi lihat situasi keadaan. Jadi bisa haram kita tidur dulu, bisa juga enggak, lihat keadaan. Wallahu a'lam bishawab.